sekarang on the way ke Paradise 101 Langkawi. Kan? Laju! Mana? Lajunya! Tak boleh nak jalan mengundur, ada budak takut. Kita dah sampai. Yeah. Adik. Sayang, handphone nak scan? Jangan lupa. Patuhi SOP. Hai. Resik kejap eh. Sekali small. Empat orang. Okey, belah kanan kita ada toilet, kita ada showroom, kita ada surau. Belah kiri untuk ambil gambar, belakang ni kita ada restoran. Kalau anda kata dia nak main aktiviti tu kan, boleh main ke aktiviti dia sini. Oh. Okey, sekarang kita dah berada di Paradise 101. Okey, dia ada banyak aktiviti air kat sini. Macam korang boleh tengok kat sana tu, korang boleh ada jet ski, ada sukan air, apa tu namanya tak tahu. Parasailing, banyaklah. So kita orang datang ni awal pagi lagi dalam pukul 11. Dia buka pukul 10. So tak ramai orang lagi. Eh, mana dia pukul 10? Jom. Kalau nak tangkap gambar spot-spot cantik tu belah sini. Naik dulu, adik naik dulu. Okay, so inilah dia antara attraction yang ada dekat sini. Salah satunya adalah tempat yang cantik untuk tangkap gambar macam ni. So, kalau korang datang waktu sekarang ni sangat berbaloi sebab tak ramai orang. So, tak adalah nak kena beratur-beratur untuk tangkap gambar. Kan? Sebelah sana tu tempat makan. Korang boleh makan kat dalam tempat yang gelap tu. Perasan tak sebelum ni ada Mira Fizah datang makan kat sini dengan husband dia masa dia orang honeymoon. Ha, feeling sangat datang kat sini tau. So korang wajib datang kat sini kalau datang Langkawi. Nak turun. Nak turun. Ambil dah aku dong. Kat sini juga ada zip line. So korang boleh main zip line. Jap lagi kita akan tengok apa package main yang ada kat sini. Nak main zip line? Kita pergi tengok sekejap lagi. Kita pergi tengok budak merajuk dulu. Budak merajuk. Starting dia daripada sana, Ayang? Haa, daripada sana. Jauh juga zipline dia daripada sana sampai ke sana. Kat sini ada banyak tempat-tempat yang macam ni. Santai-santai. Makan dekat sini tau. Tapi saya masih dalam bulan, tak boleh nak keluar. Jangan tunjuk exit. Okey. Boleh makan dekat sini. Boleh pilih lah kita nak makan dekat laut ke. Kat sana pun ada nak lepak. Nak makan. Sangat relaxing lah kat sini. Boleh chill-chill. Kita beli makanan. And then kita makan. So beautiful.
ni salah satu kawasan untuk korang lepak juga chill, nak makan pun boleh kat sini, nak kursi, ada meja. Sana ada lain lagi. Kan lah, kalau nak naik, lain yang kita orang tak nak tanya. Kita lunch dekat 101 Paradise. Okay, ni kita nak buat review air dia dulu, okay? Jom kita try. Kita ada orange juice, kita ada latte, kita ada chocolate milkshake dan juga sky juice. Yang ni confirm sedap. Enduk. Okay. Ni actually dah try tadi, memang sedap. Sedap gila. Oh, dia punya orange ni tak tahulah, dia tak berapa biji dalam ni, memang sedap. So kita nak try latte. Latte dia datangkan dengan biskut. Biskut oat ni tau. Sedap juga. Cicah pula dengan biskut ni. Oh layan. Ada s'more. Presentation dia, rasa dia pun sedap, presentation sedap. Harga pun reasonable lah untuk resort kan. Yang ni $18, $13, $15. Tapi korang jangan risau, korang datang sini, bayar masuk sini RM30, korang dapat voucher RM15. So boleh redeem untuk makan. Tak guys. Nah, oh, dia curi biskut kita pula. Jangan habiskan ni. Rasa je. Oh, dah duduk. Okey, ni voucher dia. So, kalau korang datang untuk 7 tahun ke atas bayar. Bawah 7 tahun tak bayar. So, untuk yang bawah 7 tahun tak dapat voucher lah. Untuk yang bayar tu dapat voucher. Macam kami 4 orang yang kecil tu tak bayar. Masuk free. So, tak ada voucher untuk dia lah. So ada voucher seorang dapat RM15. So untuk yang bayar tu semuanya dapat voucher. So sangat berbaloi. Sebab datang sini RM30 je, lepas tu dia kembalikan balik voucher ni. So bolehlah buat makan ataupun nak buat aktiviti sport pun boleh. Mana-mana je. Nanti dia akan tolak. So balance the rest tu kita tambahlah duit. Okay korang, ni makanan yang kami order. Yang ni pizza beef pepperoni. Yang ni pula spaghetti beef. So korang jangan risau, boleh makan kat sini tanpa was-was. Sebab kita orang dah tanya restoran dia halal ke tak. So restoran dia memang halal, makanan dia semua halal lah. Kecuali dia ada bar yang menyediakan arak, yang tu je yang tak halal. Tapi dia separate, tak campur. Bar dia kat tempat lain, tempat makan dia kan tempat lain. So boleh makan tanpa was-was, okay? Kita try yang ni dulu, pizza dia. Tak putus. Sekejap tau. Tak berapa nak putus pizza dia ni, ha, potong.
sedap juga. Mak dia nipis. Sedap lah. Sebab dia nipis, so tak muak. Kita nak bagi kat kita punya prince. Ni sayang, jatuh pula dia punya. Okay, we'll try. Let's eat the plot. Sini memang berbaloi-baloi lah. View cantik, makan sedap, minum sedap. Nak apa lagi, kan? Jangan lupa datang sini. Kalau tak datang Langkawi, datang sini memang rugi sangat. Kita pun dah nak balik sebab dah habis dalam pulau ni. Rasanya kalau 2 jam tu dah cukup dah lah kot dalam pulau ni kalau tak nak buat aktiviti air lah. Okay, kita orang memang tak plan nak buat aktiviti air. So, overall pulau ni best. Boleh lepak, chill, makan best. Dia punya pemandangan pun best. Cuma kalau korang nak OOTD, spot yang macam ni, ada 3 je kat sini. So, kalau korang nak OOTD yang macam gini, banyak. Saya lagi prefer Pulau Jerejak. Korang boleh tengok video kita ada upload sebelum ni pasal Pulau Jerejak. So, tempat yang ambil gambar OOTD memang sangat banyak. Kalau kat sini ada 3 je lah yang macam gini. Tapi kat sini pun best untuk lepak, chill dan dia lebih kepada sukan air. Dia ada kayak, dia ada jet ski, parasailing. Yang sukan air kat belakang tu ada zip line juga. Cuma hari ni kita orang tak bawa baju extra, so tak dapat nak main. Maybe next time kita datang lagi lah untuk sukan air pula. Jom. Ha? Jom. Apa? Jom balik. Sekarang nak pulang. Sana ada bud.